Oke, welcome to Pondok Kayu Kreasi Channel. Hey, 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 sobat kreasi, teman interior. Kita kedatangan produk terbaru dari Takops, yaitu Takolox. Ini masih dalam packingnya. Nanti kita coba unboxing dan coba kita review. Seberapa hebat sih ini produk terbaru dari Takolox ini. Oke, langsung ditonton aja ya. Jeng 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 jeng. Nah, ini dia barangnya. Kita langsung coba unboxing aja, oke. Kita gunting. Teng-teng, kita lihat dalamnya ada apa lagi. Ah, masih ada packingan lagi. Oke, kita coba gunting lagi. Kita biar kita lihat gimana sih bentuknya produk Takolox yang baru ini. Oke, kita buka. Nah, ini dia kotak dari Tako Drawer Lock TL13822. Langsung aja kita buka, ada apa aja dalam kotaknya. Oke, kita taruh dulu. Isinya ada 3 part ya. Yang pertama yaitu ada silindernya itu. Ini ada kuncinya sendiri. Oke, keras. Ini ada silindernya, lumayan. Anak kuncinya sendiri. Oke. Oke, sekarang kita akan coba kekuatannya ya. Anak kunci kita pukul pakai ulek-ulek. Ulek-ulek itu batu padat ya. Kita pukul plastiknya. Biasa dipukul-pukul gitu terbuka dari plastiknya. Ini kita lihat apakah terbuka. Sekalinya enggak ya. Lecet pun tidak. Tuh. Masih padat banget, masih melengket banget dengan emboss takonya itu, jadi kayak mewah banget. Terus ada framenya, kita coba framenya rumah kuncinya ini. Ini dari bahan SPCC steel ya, stainless. Kita lihat tuh padat banget, ketek-ketek pun nggak bunyi deh. Tuh kita pukul-pukul ya, pukul-pukul keras banget, pukul. Kita coba, biasanya macet. Ini kita coba, kita lihat, wow masih mulus, nggak macet. Sama sekali nggak macet, jadi kemungkinan besar kita no complain dari para customer. Bayangkan apabila jarak customer itu 20 kilo, 30 kilo cuma di komplain untuk ganti anak kunci. Tuh, ini ada silindernya, bahannya dari zinc alloy, jadi anti karat, jadi pasti juga no complain. Jauh-jauh kita datang ke rumah customer cuma mengganti anak kunci yang berkarat saja, nggak worth it ya dengan bensin dan waktunya. Oke, kita lihat presisinya. Tuh, dia sangat presisi banget. Keras banget, dicabut pun keras. Dan ada di belakangnya, di framenya ini ada emboss takonya. Jadi kesan elegannya pun dapat buat kalian yang make tako drawer lock ini TL13822 ini. Kemungkinan besar no komplain, jadi jangan ragu untuk makainya ya. Terima kasih. Thank you watching. Nah, itu tadi produk terbaru dari Tako, yaitu Tako Drawer Lock TL13822 yang menurut kami sangat recommended untuk Anda gunakan, dan pastinya Anda bisa dapatkan di toko interior di kota Anda. Salam kreasi.